makanannya karena nggak ada duit kalian, apalagi saya teman-teman. Namun sangat disayangkan sini masih ada sampah ya, orang membuang sampah di sini, sangat disayangkan. Ini juga menyulitkan untuk petugas kebersihan ya untuk mengambil ya. Nah, bahkan mungkin ada yang jatuh ke sungai. Ini yang warna. Nah, ini ada alat keren jalan teman-teman. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi yang bilang belum jalan, nah inilah teman-teman, ada kayak besi gitu ya, besi atau kabel di Wisma Mandiri ya, sebelah sana. Oh, sini ada styrofoam. Nah, sangat disayangkan ya, orang makan tapi sampahnya tidak dibuang ya. Nah, sangat jelek sekali. Saya akan coba teman-teman untuk membuang sampahnya. Oke, ada mobil bank ya, membawa uang. Oke, banyak sekali truknya. Mantap sekali, ada truk molen. Sari di depan saya teman-temannya sana, dan juga ke halte Sarina. Saya akan berjalan kaki teman-teman untuk menunjukkan gimana perkembangan untuk pembangunan sini, tentunya juga untuk halte Bundaran HI ya. Oke, mari. Tadi saya dari kawasan yang ada kuliner terbaru teman-teman, namanya Cilex ya. Jadi kalian bisa datang ke sana untuk makan-makan, itu tempatnya bagus sekali. Di tengah-tengah gedung ya. Jadi itu adalah tempat favorit para pekerja kantor maupun nanti orang yang liburan teman-teman atau pelancong ya. Jadi itu akan membuat menambah kawasan kuliner terbaru ya. Di dekat halte Karet Sudirman teman-teman, kalian bisa menggunakan bus Transjakarta untuk ke tempat itu maupun MRT, turun di stasiun MRT Setiabudi Astra ya, dan jalan kaki ke arah JPO JPS Divisi Karet Sudirman. Oh, yang ke arah Gelora Bung Karno ya, atau ke arah Semanggi. Pokoknya kalau kalian nggak tahu ya, kalian cari aja di Google Maps ya. Sekarang ini jam sekitar Semanggi, jadi kalian harus jago juga ya, harus memanfaatkan kecanggihan itu. Nah, beginilah kemewahan dari halte Tosari. Nah, ini ya, kata orang ini mirip dengan kapal pesiar ya. Memang menurut saya ini mirip juga. Nah, pengerjaan sudah hampir selesai. Tinggal di sana ada bagian yang belum dipasang ya, sama untuk pagarnya ini belum, dan ada beberapa yang akan dipasang ya, seperti itu masih ada bolong. Tadi saya lihat ada pengukuran di sisi pintu itu teman-temannya, pintu tap out ya, tap in dan tap out, ada pengukuran dari petugas teman-temannya ke arah halte Tosari yang lama itu. Oke, ini yang baru. Saya dibawa dari Menara BCA ya. Nah, itu ada ikonnya, ikon tulisan Menara BCA. Saya sudah pernah ke atas ya, lantai 56. Oh, ini ada yang terlepas, bagian dari pohon pinang ini ya. Tapi nanti akan dilurus. Mungkin itu baru jatuh ya. Oke, ini Mandarin Oriental. Nah, itu yang kayak kipas itu ya.
lambang kipas. Nah, kalian lihat sini, keadaan di jalan sini padat sekali. Ah, sana ke arah Kecamatan Cibudi ya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan ya. Ada juga perbatasan dengan Jakarta Pusat, teman-teman. Oke, inilah teman-teman pemandangan dari patung Selamat Datang. Jadi ini dibuat dalam rangka perayaan Asian Games ya di Jakarta tahun 62. Ini direncanakan oleh Bapak Soekarno. Oh, ternyata jam segini nyala ya untuk air mancurnya. Oke, nggak ada. Oh, mobil Rex Rover. Mantap sekali. Oke. Jadi kalian harus coba ya teman-teman untuk bus listrik itu. Yang ini sekarang dia ke arah Terminal Senen ya. Bagus sekali, nggak ada suaranya teman-teman ya. Kecuali kalau lagi ngegas ya balap gitu. Suaranya tipis ya teman-teman ya. Gak terlalu kasar. Bukan gak terlalu kasar ya, lembut ya. Tapi ada suaranya. Kayak suara jet gitu loh ya. Tapi kecil. Oke, ini kalau malam hari bagus teman-teman. Apalagi jika kalian mandang di anjungan halte Bundaran HI sana ya. Oke, ada bus BRT. Nah ini. Ini dari Ragunan lah ya. Sekarang dia ke Monas, memutar lagi ke Ragunan via Semanggi. Nah ini, saya belum coba ini teman-teman. Jadi ini hanya terbatas ya untuk bus listrik ini, yang BRT. Saya mau merasakan gimana getaran torsi dari ini mobil anak bangsa ya, MAB, bus listrik itu, buatan anak bangsa. Foundernya adalah Bapak Muldoko ya. Oke, kita lihat. Ini ada kayak jaring-jaring gitu ya. Jadi sekarang untuk proyek Indonesia One Tower lagi dikerjakan ya, sedikit-sedikit. Jadi makanya itu tidak terlalu kelihatan untuk progresnya. Ya memang karena besar ya. Nah, kita mendekat di Plaza Indonesia. Untuk sekarang situasi sangat bersih sekali teman-teman ya. Di sini. Sana ada pos polisi. Oke, buat kalian yang mau ke Taman Menteng, kalian bisa jalan kaki dari sini jika kalian kuat ya. Saya kasih tahu. Oke, Plaza Indonesia bagian atasnya bagus. Ini adalah mall elit ya. Jualan-jualan barang bermerek, barang branded mahal ya. Kita di jalan Kara, ini jalan ini ya, Kebun Kacang Raya. Tapi namanya sudah diganti oleh gubernur waktu itu. Jadi HM Saleh Ishak ya. Oke, kita lihat dulu baru kita nyebrang. Oke. Nah, beginilah untuk pemandangan di halte Tosari. Nah, Tosari yang baru. Jadi memang bisa juga teman-teman untuk memandang apa ini? Patung Selamat Datang dari halte Tosari situ ya. Nah, kalau lihat itu masih banyak orang yang foto-foto di sana. Sepertinya itu rombongan. Nah, ada berbaris gitu mereka ya. Oke, di belakang sana ada banyak kuliner. Kalian datang aja ke sana. Kalau nggak ada duit, jangan ke sana. Karena nggak ada, nggak bakalan dapat itu ya. Makanannya, karena nggak ada duit kalian. Apalagi saya, teman-teman.
Namun sangat disayangkan sini masih ada sampah ya. Orang membuang sampah di sini. Sangat disayangkan. Ini juga menyulitkan untuk petugas kebersihan ya untuk mengambil ya. Nah, bahkan mungkin ada yang jatuh ke sungai. Sangat disayangkan. Untuk budaya kebersihan masyarakat terutama di kota Jakarta masih sangat kurang ya. Nah, ini ada sampah. Jadi, ini perlu saya informasikan supaya orang sadar ya teman-teman. Oke, walaupun sebenarnya sangat susah untuk menghimbau supaya orang tidak membuang sampah ya. Sebenarnya ada undang-undang yang mengatur untuk ini, tapi ya itu hanya pajangan saja, tidak ada penerapan hukumnya ya. Nah, ini banyak sampah. Sangat disayangkan tempat ini bagus, tapi masyarakat tidak menjaga kebersihan ya. Ini namanya mensulitkan para PPSU ya, nggak ada rasa hormat sama sekali teman-temannya. Jadi mungkin pemikirannya karena mereka dibayar, jadi seenaknya mereka lah untuk apa ya, buang sampahnya mereka di sini. Nah, biasanya sini kalau sore hari banyak teman-teman sampahnya. Ini ada orang yang lupa. Lupa membawa minumannya, ini masih penuh ya, belum dibuka, masih disegel. Oke, itu sepertinya ada anak sekolah lagi ya iseng-iseng teman-temannya mereka ya, mungkin habis pulang sekolah mereka langsung jalan-jalan. Nah, itu mereka foto-foto. Nah, sini juga ada orang profesional ya menggunakan DSLR dan ada tripod ya. Oke, mungkin maksudnya biar dia dapat juga teman-teman, dia juga mau fotoan juga ya. Nah, semua laki-laki semua, mungkin itu adalah rekan kerja ya. Jadi untuk halte ini diuji cobakan sampai jam 9 malam ya. Lewat dari situ kalian tidak bisa menggunakan halte ini karena jam uji coba operasi sampai jam 9 malam. Oke, ini layanan antar kota ya. Nah, dari Cilengsi ke Tanah Abang. Nah, nomor 7A ya kalau nggak salah. Oke, ini masih ada, belum dipasang teman-teman untuk bagian presetnya ya. Dan untuk akses ke MRT masih belum bisa diakses. Nah, itu ya. Kalau katanya itu akan diperlebar, tapi nggak tahu apakah benar. Oke, kita lihat ini ada alat videotron yang jalan untuk iklan. Jadi saya lihat sini lumayan sibuk juga teman-temannya. Oke, ada bus singkat. Mantap ya. Oke, ini ke Juanda teman-teman. Tapi saya nggak ada gini loh ya. Karena saya mau ke halte Tosari. Tosari, halte Sarina. Atau sekarang namanya Tamrin ya. Oke, ini ada styrofoam. Nah, baik sekali ada orang makan-makan. Tidak membuang sampahnya ya. Kita lihat. Nah, ini. Saya akan buang. Nah, sudah penuh sekali teman-teman. Ya. Nah, ini. Saya akan coba. Sudah penuh ya. Jadi, usahakan kalian makan dari rumah. Atau jangan menggunakan styrofoam. Apa styrofoam kayak gini ya, sangat disayangkan ya. Jadi masyarakat Indonesia ini mengkonsumsi makanan sangat apalah ya, sangat apa teman-teman, sangat tinggi teman-teman gitu ya, sampai tempat sampahnya penuh full. Oke, jika kalian mau ke MRT kalian bisa menggunakan di sini, tapi lewat dari tangga manual ya. Bisa juga kalian jika menggunakan sepeda gunung, kalian bisa langsung turun dari situ yang membawa sepeda gunung kalian atau sepeda yang nggak bisa lipat.
Jadi inilah pintu masuk untuk ke Plaza Indonesia ya. Jadi saya pernah melihat di sana ada orang menanyakan security, teman-teman. Pintu masuk di mana? Pintu masuk di mana? Ternyata inilah teman-teman untuk masuk ya, ini lobby garden ini. Nah. Tampring gate ya. Wow. Mantap sekali. Grand Hyatt di atas dari Plaza Indonesia ya. Nah, ini ada ikon tulisan Plaza Indonesia. Itu Illuminati. Kalau orang Indonesia lihat segitiga itu Illuminati ya. Ah, itu Bank Indeks. Ada keraton. Nah, ini keratonnya. The Plaza. Wow. Oke, mari kita jalan. Beginilah sisi dari bagian dekat pintu masuk ke arah MRT ya. Ini adalah halte Bundaran HI. Oh, kenapa bus tingkat itu lama sekali jalan, teman-teman? Mungkin lagi menunggu itulah ya, orang mau naik. Oke, sekarang dia jalan. Mungkin ada frequent crossing jalan tadi, teman-teman ya. Warna merah, jadi dia berhenti. Kelihatan jadi lama gitu ya. Oke, kita berjalan di depan dari Kedutaan Besar Jepang atau Japan, Japan. Tapi saya tidak akan nyorot bagian sininya karena ya tidak boleh ya. Tapi yang pasti ini aman banget, teman-teman. Mustahil orang bisa masuk ke kawasan sini ya. Nah, seperti lapas ya, teman-temannya untuk itunya. Oke, ini proyek Indonesia One Tower. Ah, mantap ya. Sudah ada jaring-jaring kayak gitu. Ah, itu dilakukan supaya material-material dari bangunan tidak jatuh ya, teman-teman ya, ke bawah atau menimpa dari bangunan kedutaan besar ya, kedutaan besar Jepang. Jadi yang dikebut bangunan yang sebelah kiri ya, atau yang ke arah bangunan yang di arah Bundaran HI. Karena untuk jaring-jaringnya sudah banyak di situ, apa mungkin ya bertahap ya untuk pemasangan jaring-jaring itu. Nah, untuk yang sebelah sini masih setengah ya. Masih dikit. Ini sangat mustahil orang bisa masuk sini, teman-teman, karena pagarnya saja besar banget ya. Sini ada lahan kosong, teman-temannya. Mungkin ini dipakai buat parkiran, tapi dari sini kita tidak bisa melihat ya. Tapi kemungkinan ini bisa dibuat bangunan baru. Oke, sana ada pekerja. Jadi proyek ini sudah dimulai ya. Nah, itu di yang sini, teman-teman. Di jaring-jaring yang warna, nah ini ada alat keren jalan, teman-teman. Nah, saya tunjukkan ya. Jadi yang bilang belum jalan, nah inilah, teman-teman, ada kayak besi gitu ya, besi atau kabel diangkat seperti itu, besi ya, besi baja atau kawat baja ya, teman-teman ya. Oke, alatnya sudah berfungsi. Jadi semoga ya di tahun depan ini bisa selesai lah ya. Kayak di bulan Maret, saya berharap bulan Maret bisa ya. Ini bisa masuk ke MRT. Oke, dari sini nggak bisa masuk ya. Nah, ini jadi dilarang akses masuk pintu ini. Gunakan akses pintu A dan F ya. Untuk sepeda gunung ya.
China State Construction. Nah, penggunaan kantor, hotel, dan fasilitasnya. Nah, ini lokasi di MH Tamrin, Kapling nomor 13, RT 001, RW 02, Kelurahan Gunung Gia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Nah, 55, 58 lantai, 65, 68 lapis, lantai 7 basement. 7 basement ya, 7 basement. Nah, kontraktornya, hotelnya, dan fasilitasnya, gunanya ya, penggunanya. Oke, kita langsung jalan. Oke, sana ada security yang memantau kita. Nah, ini adalah proyek lanjutan MRT fase 2. Jadi untuk bagian sini Bundaran HI sampai ke Harmoni fase 2A segmen 1 ya. Jadi dari Harmoni sampai ke kota fase 2A segmen 2. Jadi di situ ada material untuk dinding lintasan ya teman-teman ya, untuk MRT lintasan MRT-nya, tapi belum dipasang, masih ditutupin oleh kayak gini teman-teman ya. Untuk alatnya bisa mampu mengangkut 15 ton. Beginilah pemandangan sini. Oke, mobil ini mau masuk atau gimana kita nggak tahu ya. Ada polisi lagi mengawal pejabat, nah, atasan ya. Jadi sini ada bangunan bedeng atau bangunan semi permanen ya. Kalau kalian jalan menggunakan apa bus ke Jakarta, maka kalian akan melihat teman-teman untuk bangunan yang itu. Mungkin ini dipakai buat warung aja ya. Ya, buat warung. Ya, semoga aja ada konsep yang lebih bagus daripada kayak gini ya. Dibuat aja temporary seperti di Cilex. Nah, konsepnya seperti ini. Tapi ya teduh ya, ada pohon-pohon gitu. Nah. Tapi lebih baik dibuat lebih rapi ya. Ada institut Prancis. Kita dari jalan MH Tamrin ya. Tadi saya lupa mengatakan, tapi yang pasti saya sudah bilang di depan dari stasiun halte Losari ya. Oke, di sini ada penambalan jalan. Aspal ya. Mungkin itu adalah manhole ya, ada tempat kayak saluran atau kelistrikan. Pokoknya instalasi kayak gitu ya. Jadi dibuat kotak kayak gitu. Sebenarnya untuk jalan MH Tamrin ini sudah bagus ya. Cuman ada yang tersentuh lagi ditanam situ. Mungkin ada pengerjaan untuk kabel atau apa. Kita nggak tahu ya. Ini adalah Mall Sarina yang seberang sebelah kanan. Nah, jadi untuk ini sekarang halnya diubah jadi nama jalannya, Jalan MH Tamrin. Tidak Sarina lagi seperti dulu. Oke, mantap. Nanti setelah selesai bus akan mepet ke sana ya, untuk mengangkut penumpang, tapi ini masih belum selesai.
halte sekarang sudah menjadi lebih besar. Untuk dulu namanya adalah halte Sarina ya, sekarang sudah menjadi nama jalan, pakai nama jalan Tamrin. Oke, sekarang saya di Menara Topaz. Nah, Four Points. Oke, ada bus Jet 2. Angkutan permukiman Jabodetabek. Wow, keren ya. Nah, ini sedang ada pemasangan railing atau pagar lah ya. Nah, di sini ngantri karena ada traffic light di depan sana. Oke, ini tempat keluar ya. Ini tangga lama, teman-teman. Tangga lama atau apa ya? Oh, baru ya, teman-temannya. Jadi dibuat kayak gini. Oh, ini buat masuk ke parkiran. Ya, sepertinya ini adalah tangga lama tapi dipertahankan ya. Atau gimana, kita lihat apakah ini diganti. Tapi untuk ininya nggak diganti ya, masih memakai ini, tapi nanti akan dicat, teman-teman, karena itu nyangkut di situ, teman-temannya, langsung menyambung ke arah sisi jalan sana ya. Jadi dulu sini ada eskalatornya, eskalator apa, lift ya. Nah, liftnya sudah karatan yang lama, ini sudah dibongkar ya, untuk apa ya, teman-teman, untuk covernya. Oke, beginilah untuk akses ke atas ya. Nah, ini ada akses ke atas. Ada iring-iringan polisi. Oh, cantik banget. Ada kendaraan yang mau keluar ya. Nah, untuk Menara Cakrawala sekarang ada videotronnya ya. Nah, videotronnya bagus. Situ ada Starbucks, Burger King, ada juga Jakarta Theater XS1. Nah, untuk mal ini, Mal Sarina, ini menjual barang-barang lokal ya, UMKM, dikelola oleh negara, BUMN. Di atas ada skydeck-nya. Saya mendapatkan informasi untuk halte ini nanti akan terhubung langsung dengan Mal Sarina ya. Tapi kita lihat aja nanti gimana terhubungnya. Oh, ada kendaraan langsung buru-buru. Nah, ini jalan Ki Haji Wahid Hasim ya. Ini ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang, Blok A, Blok B, sana ke Gondangdia. Stasiun Gondangdia ya. Ki Haji Wahid Hasim juga. Saya sudah pernah jalan kaki sini, teman-teman. Kita akan jalan di Bangunan Jaya. Nah, inilah film dari videotronnya, bagus sekali. Currency dedikasi untuk Woman Warrior. Oke, beginilah pemandangan, teman-teman, ke arah Bundaran HI. Oh, ada bus tingkat sana. Kita akan bikin video bagus gitu lah ya. Kita lihat dulu dia lewat, teman-teman. Saya berharap semoga untuk bus tingkat ini tidak hanya untuk melayani pariwisata aja ya, melainkan untuk penumpang gitu, kayak di Singapura gitu ya, atau di Hong Kong. Nah, ini saya suka dengan bangunan ini,
menyatu dengan trotoar ya. Tidak ada pagar-pagar penghalang gitu. Katanya ini trotoar lama teman-teman ya. Kalian lihat masih relatif tahan ya. Masih bagus, kelihatan bagus. Dari Pasifik. Nah, kalian bisa makan apa minum-minum kopi sini ataupun ada rotinya lah ya kayak Starbucks gitu. Saya malas temennya kalau ada pengamanan gitu menyorot-nyorot. Oh, tasnya berani banget ya ditaruh sini ya. Ada rokok. Mungkin dia udah punya jimat-jimat ya. Jadi dia merasa aman. Lagi ada pembersihan di papan iklan. Atau papan pamflet gitu ya. Oke, kita jalan di PT Menara Tamrin. Wisma Mandiri ya, sebelah sana. Oh, sini ada styrofoam. Nah, sangat disayangkan ya orang makan tapi sampahnya tidak dibuang ya. Nah, sangat jelek sekali. Saya akan coba teman-teman untuk membuang sampahnya. Oke, sini lagi ada pengerjaan dari MRT. Jadi saya mengasih contoh lah ya. Nah, buat kalian yang makan, silakan kalian bisa buang sampahnya teman-teman. Saya yakin orang yang menggunakan ini menggunakan motor ya. Seharusnya dia bisa membawa plastik baru dibuang ke tempat yang ada tong sampahnya. Oh, dibeli tinta atau toner. Tinta lah ya itu ya. Oke, saya akan mencari tempat sampah. Inilah dari kerjanya orang yang tidak bertanggung jawab kepada kebersihan. Oh, ada motor besar. Kalian lihat. Tapi mereka hanya dua aja ya. Memang untuk mencari tempat sampah sangat sulit, tapi lebih baik kalian kalau misalnya nggak nemukan tempat sampah, kalian makan di tempat yang ada tempat sampahnya ya. Kalau misalnya kalian tidak mau buang sampah kalian, nah ini. Tapi nanti saya akan menemukan tempat sampah atau tong sampah di dekat halte Bank Indonesia ya. Oke, beginilah suasana aktivitas di kota. Oke, ada mobil bank ya, membawa uang. Oke, banyak sekali truknya. Mantap sekali ada truk molen. Nah, uang siapa ini teman-temannya? Ini ada pengawalnya. Ini buru-buru ya, karena ini menyangkut keamanan uang. Oke, mantap ya. Oke, kita menunggu dulu yang ini. Jadi jangan asal menyeberang aja ya.
Jadi dulu sini ada menara jam, teman-teman. Tapi sekarang lagi di rehabilitasi ya ke Monas. Oke. Sudah ya. Oke, sekarang saya akan mencari tempat sampah. Oke, tempat sampah yang saya tahu di belakang ini ya. Oh bukan, saya ingatnya di sana, teman-teman. Mana ya? Nah, ini ada alat untuk pengerjaan MRT. Nah. Oke, ada pengawalnya, teman-teman ya. Belakang. Oh, ada tempat sampah di sini. Ya, ya. Oke, jadi saya akhiri sini, teman-teman. Jadi bye, sampai jumpa. Jadi jalan tadi itu yang sana, bisa seberang itu jalan Kebon Sirih ya. Kebon Sirih dan juga itu Kebon Sirih. Dari sini kalian bisa ke apa, teman-teman ya? Ke stasiun Gondangdia dari arah sebelah kanan ya, sebelah kanan trotoar. Oke, beginilah alat untuk pengerjaan MRT. Oke, mantap sekali ya. Mungkin kalian nggak tahu ya untuk alat ini gimana. Oke, saya tutup di sini. Jadi bye, sampai jumpa.